Kita mulai aja. Jadi kita diskusi pengadaan manajasa di awal 2022. Mudah-mudahan masalah Bapak Ibu bisa terbahas di sini dan kegiatan-kegiatan di tahun 2022 bisa kita buat lebih baik, lebih, lebih baik lagi. Sebelumnya perkenalkan kegiatan kelas MSTC ini ya. Muji Santosa Training and Consulting ini. Hari ini sudah ada tiga kelas ya, hampir 600 orang ya. 600 orang, mudah-mudahan nanti bisa rata-rata mencapai 1000 peserta. Kelas MSTC ini ya, setiap hari minimal ada lima soal. 5 soal. Mudah-mudahan lima soal itu Bapak-Ibu catat, kalau Ibu koleksi, di koleksi mudah-mudahan itu bermanfaat kalau ada permasalahan, Bapak Ibu ditanya oleh teman, atasan, atau orang lain bisa menjawab, atau minimal ketika Bapak Ibu ketemu masalah bisa mencari alternatif atau solusi yang terbaik yang cocok dengan kondisi Bapak Ibu. Sehari minimal lima soal, silahkan dijawab, nggak dijawab pun juga nggak apa-apa. Sore hari biasanya saya jawab, ya. Kalau jawaban saya masih salah, silakanlah di protes, disanggah. Berikutnya, setiap 10 hari setiap 10 hari ada tes online ya, tes online. Ya, sering-sering berhadiah emas ya, emas antam, emas dari PT Aneka Tampak seberat 0,5 gram lah, 0,5 gram. Dengan kontribusi Bapak Ibu setiap bulan, Bapak Ibu setiap bulan minimal mendapat 8 webinar, 8 webinar. Jadi kalau kontribusinya 70.000 ya enggak sampai 9.000 lah satu kali ke webinar biayanya. Murah sekali ya, sebenarnya Ibu. Berikutnya di luar kelas webinar ini, ya grup MSTC ini juga menyediakan workshop. ya Antara lain nanti tanggal 14. Tanggal 14 kita akan bikin workshop. Ya. Bapak-Ibu latihan buat kakak atau sepet sekitar dengan waktu dua jam sajalah tanggal 14 silahkan mendaftarin workshop tanggal 14 Berikutnya juga kita mengadakan bimtek-bimtek offline. Ada di Bali, Makassar, Bogor, Jakarta, dan mungkin nanti ada di juga di Jogja, Palangkaraya, maupun Palembang. Berikutnya MSTC ini juga menyediakan narasumber sumber untuk kegiatan di masing-masing daerah. Berikutnya kita juga melakukan banyak pendampingan, pendampingan kontrak. Berikutnya kita juga melayani membuat peraturan, ya untuk rumah sakit BUMN BMD. Berikutnya MSTC ini kalau dilihat di YouTube ya ada 270 film. Mungkin sebagai kelompok yang menyediakan film tentang YouTube PBC paling banyak nih le lebih dari 200 ya silakan itu dicermati kalau ibu ada permasalahan bahkan kalau ibu mau presentasi pun bisa menyontek desain juga boleh silakan. Berikutnya kita akan bahas materi hari ini. Materi hari ini adalah gaduh-gaduh ya campur-campur. Setelah mengamati masalah-masalah yang ada, itulah yang saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan masalah-masalah tadi e, bisa menjadi jelas dengan pembahasan di siang hari ini. Pertama, mengenai pembayaran pemutusan kontrak untuk penyedia pekerjaan konstruksi. Pembayaran karena pemutusan kontrak itu bisa dibayar kalau ada yang terpasang terpasang itu harus memenuhi apa memenuhi mutu memenuhi mutu dan volumenya berapa itulah yang dibayar walaupun gedungnya belum selesai mungkin hanya fondasi saja ya, apakah itu total loss sepanjang itu bisa dilanjutkan memenuhi mutu ya tidak dinilai total loss mungkin pemahaman auditor atau APH masih menganggap itu bisa total loss ya, itu bagian dari diskusi atau perdebatannya salah. Yang penting yang terpasang itu money mutu. Dan kedua, dibayar atas volume yang terpasang. Berikutnya, material onset. Material onset hanya bisa dibayar kalau sudah pernah tertulis di rancangan kontrak. Di rancangan kontrak. Dan di kontraknya. Jadi material onset bukan muncul klausul ini karena perubahan kontrak. Bukan muncul klausul ini karena amandemen kontrak atau karena muncul karena adendum kontrak. Sampai itu amandemen. Amandemen itu merubah klausul yang sudah ada menjadi apa gitu ya. Itu namanya amandemen. Kalau adendum apa? Adendum menambah klausul. Klausul yang belum ada ditambahkan itu namanya adendum. Dalam prakteknya amandemen amandemen itu kadang kacau penerapannya. Ya udahlah bahasa Indonesianya adalah namanya itu perubahan kontrak. Berikutnya kontrak LAMSAM bangunan. Saya menyarankan untuk bangunan, hindarilah penggunaan LAMSAM. Karena ternyata dari faktor penyedia, maupun di luar penyedia, maupun dari faktor PPK, itu dalam perjalanan kontrak ingin berubah. Atau dipengaruhi untuk bisa berubah. Atau dipengaruhi sehingga berubah artinya kontrak lamsam itu bangunan sederhana yang nggak banyak berubah gunakan lamsam. ketika tidak itu ya jangan gunakan Alam lam lamsam kalau dibutuhkan ya bisa dibayar. kalau itu sifatnya terpasang material lamsam dan sebagainya. jadi kalau dibutuhkan kembali ke sifat kontrak harga satuan. Ya. kalau diaudit gimana? ya harusnya audit atas bangunan lamsamnya selesai atau atas gambar ya kalau selesai. tapi karena ini nggak selesai ya hampir sama auditnya seperti proses proses pengadaan Kontrak harga satuan itu ya. Oke, mungkin di sini dulu ada pertanyaan. Setiap slide kita buka satu atau dua pertanyaan gitu ya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Jadi kita diskusi ringan aja lah, nggak perlu serius-serius sekali. Tapi pengalaman bapak ibu, maklumanan bapak ibu bisa kita lalui. Silakan. Waalaikumsalam. Oh, siapa oke. nih Pak Agus? Iya. Oh, silakan Pak Agus. Di mobil ini terlambat ini sekian menit ini saya nggak dengar yang tadi yang Pak mau sampaikan ini, langsung <guruh> sampaikan ini. Tapi uh, uh, saya mau nanya aja apa memang uh, uh, selama ini kasusnya kan uh, yang lamsam itu yang jadi masalah kami semua Teman-teman, lebih sih tidak mau menyiapkan uh, uh, analisanya. Nggak sesuai yang penting, biasa di lapangan. Kami yang penting, ada nggak biar orangnya itu nggak perlu diteliti, kayak perencanaan begitu, nggak perlu dicari orangnya. Akhirnya, pas dicari orangnya, nggak ada itu temuan kasus itu aja, Pak. Tapi, pada intinya saya ingin menyapa aja ini sebenarnya setelah lewat. <laughs> saya ingin ada penjelasan perlu lagi kalau bisa diulang gitu. Cuma memang kasusnya kami di sini selalu begitu teman-teman di konsultan takut sekali eh, kalau boleh orang-orang perencanaannya jangan diperiksa lagi. Yang penting hasilnya jangan, -jangan bicara lagi orangnya di mana gitu. Apa itu suatu harus kewajiban nggak untuk menghadirkan jika audit nanti harus ada orangnya untuk proyek-proyek langsung. Itu aja saya. Makasih Pak Prof. Sebentar Pak Agus, yang Pak Agus tanyakan itu kontrak konstruksi atau konsultan ini? Eh, ya konsultan konstruksi Pak. Yang lamsam itu kan kadang-kadang eh, mereka yang eh, penting hasilnya gitu, nggak perlu orangnya siapa yang bikin. Sebenarnya dia teman-teman di sini nggak mau tahu siapa gitu. mestinya begitu katanya, karena bisa saja orang yang kerjanya udah pindah di mana gitu. Tapi selalu pingin dihadirkan. Uh, orangnya bukan bukan hasilnya gitu kan? Kita tahu biasanya orang bilang outputnya aja pak sudah cukup. Tapi kadang-kadang uh, pihak pemeriksa apa semua pingin dengan orangnya hadus, hadir hadir nggak gitu pada saat pemeriksaan nanti. Nah, Itu pak. Uh, ya. Apa ya. Jadi yang Pak Agus Nen tanyakan ini bukan pekerjaan konstruksi yang konsultan konstruksi terutama konsultan perancangan. Konsultan perancangan itu kontrak yang lancar. Kontrak yang lancar berarti pertanggung jawabannya bukan invoice invoice ya. Bagaimana dengan orang yang ada atau tidak ya? Orang itu tentunya harus ada pak. Orangnya harus ada walaupun yang ditanyakan bukan orangnya yang ditanyakan adalah outputnya. Jadi orangnya harus ada itu terbentuk pekerjaannya ya kalau lamsam sifatnya dia bisalah maksimal menangani tiga pekerjaan yang bersamaan karena ya. Jadi yang dilihat adalah ini nanti hubungannya dengan slide yang saya berikutnya Pak mengenai kewajaran kontrak kontrak ya ini mengenai konsultan perancangan ya nggak apa-apa lah kita saya supaya clear ya konsultan perancangan konstruksi bagaimana bentuk kontraknya bagaimana bentuk kontraknya kontraknya adalah atas sub sub output bukan atas biaya personil dan non personil bentuk kontraknya itu ya jadi jangan sampai tertulis di kontrak anda masih biaya personil non personil itulah yang sering dipertanyakan mana tenaga ahli dan sebagainya jadi di tahun 2022 kita sudah memastikan bagaimana bentuk kontrak konsultan perancangan di situ terdiri adalah pencapaian sub sub output bukan biaya personil non personil bukan biaya personil non personil jadi nanti auditnya terhadap capaian sub sub output tadi ya auditnya bukan biaya personil sama non personil maka kita harus memastikan kembali memastikan kembali HPS nya HPS nya adalah atas sub sub output bukan biaya personil non personil biaya personil non personil adalah namanya kertas kerja HPS sesungguhnya adalah apa sub sub output itu di yang kedua di kontraknya juga sama bukan dia personal personel adalah sub sub output jadi kita harus memastikan kembali hari ini kontrak konsultan perancangan, apakah masih menunjukkan dia personel non personel harusnya tidak kalau masih mencantumkan itulah menjadi perdebatan dengan auditor Berikutnya, kontrak perancangan. Pertama jawabannya bukan atas invoice-invoice, tapi atas pencapaian subsidi -sub waktu tadi. Gitu. Ya. Tapi bagaimana kewajaran harga kebutuhan perancangan? Karena oh nanti nggak perlu diaudit orang-orangnya, nggak perlu ini, maka pacar enggak? wajar nggak? Wajar nggak? Maka kewajaran tadi juga dari kebutuhan kerangka acuan kerja. Kira-kira kerjaan semacam itu membutuhkan berapa tenaga ahli? Kualifikasi tenaga kalinya seperti apa? Yang kedua, berapa lama dia harus bekerja? Nah, Jadi harus split kerangka acuan kerja sehingga harga kontraknya wajar. Kalau nggak wajar, itulah yang jadi dilihat, Pak. Ketika harusnya ini adalah 150 juta, ternyata ini 300 juta, maka auditor maka melihat ke sana. Ini sebanyak itu, orangnya mana aja sih? Nah, gitu akhirnya, Pak. Karena kita tidak bisa menunjukkan kewajaran. Ya, kewajaran, kontrak, kontrak, kontrak Mungkin kita kesulitan, kita bisa membandingkan kontrak-kontrak sejenis. Kalau bangunan seperti ini, 150 juta lah, bukan 400 juta. Kita lihat kotak-kotak sejenis. Maka kita perlu banyak ikutlah komunitas. Berikutnya kita harus memperbarui pemahaman kita terhadap konsep perancangan dengan Pak PP 16 tahun 2021. Yang ini sebenarnya hampir sama dengan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Hampir sama. Permen PUPR aja tidak pernah kita terapkan. Ya, maka ya itulah menjadi pertanyaan. Jadi kita, oh, kita bandinglah kewajaran kewajaran yang tadi dengan ini. Ketika nggak wajar, ya maka apa tadi uh, auditor tanyalah kehadirannya, orangnya mana dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa wajar, sebenarnya nggak perlu, gitu Pak ya. Jadi kita pertama hari ini harus introspeksi, bener nggak apes kita formatnya yang kedua bener nggak kontrak kita. Yang ketiga, wajar nggak yang kita buat ini? Dengan KAK-nya, dengan kontrak-kontrak sejenis, dengan PP16 tahun 2021. Itu ya, Pak? Nah, ini sementara. Terima kasih. Nah, sekarang pemutusan kontrak untuk konsultan mengawas. Ini kan banyak kontrak konstruksi yang diputus. Bagaimana kontrak dengan konsultan mengawas? Dan kalau dia waktu penugasan, kalau kontraknya jenisnya waktu penugasan dan dia sudah berperan sesuai dengan waktu waktu penugasannya maka dibayarlah dia dengan sesuai peran penugasannya peran waktu penugasannya. Ya. Kalau seperti itu kalau dia bekerja baik konsultan pengawasnya sedangkan kontraktornya tidak kerja baik sangat mungkin dia dibayar penuh ini konsultan pengawas ini. Tapi kalau jenis kontraknya lamsam syaratnya berdasar prestasi yang dikerjakan. Kalau prestasi yang dikerjakan baru 45 mungkin kontrak alam juga sama, mungkin dibayar 45 sesuai terminnya. Ini konsultan pengawas. Loh, nanti kalau ditambahi waktu, kalau tidak diputus pemberian kesempatan, ya karena penambahan waktu penugasan ya berarti ada lagi bertambah nilainya. Ketika bertambah ada nggak anggarannya? Nggak ada biasanya. Ya biasanya kita minta keikhlasan lah dari koca pengawas untuk mengawasi dalam tambahan waktu pemberian kesempatan. Oke, ada pertanyaan ini mengenai hal ini? Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan dengan Pak Muji, mau resen atau langsung saja. Silakan di unmute atau Pak Jaseplin nih Saragi, silakan Pak bergabung Pak. Ya Pak, selamat sore, nyimak dulu Pak. Oh siap siap. Oke Pak. Uh, bagaimana kalau kontrak belum terbayar? Ya, prinsipnya sama. Kalau nilainya kecil tidak kritik kemungkinan potensi kerugian negara ya silakan di review dulu lah di review benar nggak prestasinya benar nggak mutunya kalau sudah benar ya udahlah diusulkan anggarannya untuk dibayar yang penting bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi kerugian negara kalau nilainya mungkin di atas 200 juta bisa minta bantuan inspektorat dulu kalau nilainya di atas 2 miliar bisa minta bantuan BPKP dan seterusnya. Kalau kontrak belum terbayar. Berikutnya, kalau kontrak diputus, kontrak tahun 2021 kemarin diputus, maka penyedia diminta mengembalikan uang muka. Pengembalian uang muka ini adalah setara dengan yang belum dikerjakan. Jadi kalau ini um, uang mukanya ya, diterima Sepuluh persen. Misalkan satu miliar. Satu miliar bangun pagar. Bangun pagar ternyata tujuh puluh persen. selesai dibutuh 70% puluh persen. Maka uang muka yang dikembalikan berapa? Ya sekitar tujuh puluh persen kan prestasinya. Berarti kan kurang tiga puluh persen. Tiga puluh persen dikalikan sepuluh nah, persen. Jadi kalau dia terima satu juta, yang dikembalikan tiga puluh juta. Yang tujuh puluh bagaimana, Pak? Yang dia terima kan seratus. Yang dikembalikan tiga puluh. Yang tujuh puluh. Yang 70 harusnya sudah terpotong dari pembayaran. Yang 70 harusnya sudah terpotong dari pembayaran. Kalau uang muka ini, ya jaminan bank juga, jaminan bank atau asuransi. Jadi kita memberikan uang muka 100 juta, ternyata prestasinya 70 Maka bank atau asuransi itu hanya mengalihkan 30 persen saja dari 10 persen tadi. Ya kalau 100 juta, ya hanya 30 juta aja lah. Sanksi putusan kontrak, jangan lupa pencairan jaminan pelaksanaan, dalam kelupaan, kelewatan, dan sebagainya. Berikutnya, proses daftar hitam. Ya. Diajukan kepada pengguna atau kuasa pengguna anggaran. Oleh siapa? Oleh Pogja. Ketika prosesnya di Pogja, kalau kontrak, prosesnya di PPK. PPK mengajukan ada PAK, Berikutnya, ada nggak pengenaan denda? Pengenaan denda hanya dilakukan kalau ada penyerahan prestasi melebihi tanggal berakhirnya kontrak. Jadi kalau tanggal berakhirnya kontrak misalnya 20 Desember, kontraknya berakhir 20 Desember. Apakah setelah tanggal 20 Desember itu ada penyerahan pekerjaan? Kalau ada dikenakan denda. Kalau tidak ada ya berarti tidak kena denda. Sama pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan 50 hari. Mulai 20 Desember, 50 hari berarti sampai dengan 10 Februari. Ternyata sampai 10 Februari tidak ada satupun pekerjaan yang diserahkan. Misalkan alat kesehatan ya berarti tidak dikenakan denda. Jadi denda itu kalau ada penyerahan prestasi melebihi tanggal berakhirnya kontrak. Atau diatur sendiri mengenai denda di kontraknya. Misalkan ada parsial-parsial pekerjaan. Kontrak memang berakhir 20 Desember, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang harus selesai 30 Oktober, 30 November maka ketika melebihi tanggal tanggal itu harus dikenakan denda. Karena yang parsial juga lupa menaruh klausul tentang denda. Bisa terjadi itu. Berikutnya, RUP. RUP menurut peraturan sebelum 31 Maret 2022. Sebelum 31 Maret, ya kita jangan sampai menggunakan injury time. Waktu-waktu mendekati 31 Maret, mungkin nanti waktu 31 Maret jaringan akan padat sekali, sehingga kita menyalahkan aplikasi dan sebagainya. Sebaiknya sekarang-sekarang saja, -sekarang Pak, di Januari ini sudah kita input semuanya, ya. sehingga tidak padat ah, jalur aplikasi ini. Hari semua nanti masuk mendekati 31 Maret, ya kita akan kesulitan menjadi hambatan, mungkin terlambat seminggu, dua minggu, dan sebagainya karena kesulitan akses. Berikutnya pengadaan lewat katalog. Pengadaan lewat katalog, hari ini ada panduannya yang lebih detail lagi. Panduannya yaitu surat edaran deputi nomor 2 tahun 2021, yaitu panduan penyelenggaraan e-purchasing katalog melalui metode negosiasi harga bagi pejabat komitmen dan pejabat pengadaan. Di sana didorong mengenai apa? TKDN, ya tingkat dalam negeri ya TKDN bagaimana cara menghitungnya tidak perlu menghitung bapak ibu bapak ibu buka aja di katalog ini connect kak dengan uh, websitenya Kemenperin websitenya Kemen di websitenya Kemenperin suatu produk suatu merek ya itu ada TKDN-nya sama pmp nya itu aja yang dipakai nggak usah menghitung-hitung dilihat aja di sana Berapa TKDN-nya? 30%. Berapa BMP-nya? 15% dan sebagainya. Itulah yang dicatat. Jadi kita bukan menghitung, kita lihat saja berapa TKDN-nya di sana. Berapa? Bukan menghitung ya. Tapi melihat berapa TKDN-nya. Nah, kemarin di grup-grup kita ya, bagaimana pengadaan awal tahun belum ada DPA? Kalau belum ada dpa nya ya ditunda lah kontraknya. Pengadaan boleh tetap berjalan terus, tapi kontraknya ditunda sampai ada DPA disahkan. Kalau kerjaan-kerjaan itu servis, ya, belum ada DPA-nya. DPA-nya baru ada tanggal 20 Januari nanti. Apakah dikerjakan sendiri? <laughs> ya, apa? ya, mungkin dikerjakan sendiri lah. Atau dilakukan melalui pengadaan langsung. Ya sudah, tenaga kerja yang ada atau perusahaan yang ada, kita minta pengadaan langsung. Kalau nilainya di bawah 200 juta. Tapi kalau kantor Anda besar, mungkin nilainya walaupun sampai 20 Januari itu nilainya sudah lebih dari 200, Pak. Ya, dilakukan saja penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Baik pengadaan langsung maupun penunjukan langsung itu dilakukan kepada penyediaannya. Ya, kepada penyediaannya. Ya. Dengan harga yang wajar. Nanti ini, kalau nggak ada kontraknya, dasarnya apa? Ya Dasarnya surat permintaan. Surat permintaan untuk pekerjaan tadi. Nanti, kalau sudah ada DPA-nya, barulah direview untuk dasar pembayaran. Ya, di-audit lah. Berapa itu 20 hari itu nilainya? Prestasinya dan bukti-buktinya untuk menjadi dasar pembayaran. Misalkan, nanti 20 Januari Anda punya. Maka Anda buat kontraknya, tertanggal 20 Januari tidak dibuat backdate. Dibuat tanggal kontraknya 1 Januari 2022. Itu namanya backdate. Ya. Tidak backdate. Ya, kalau backdate dianggap sebagai pemalsuan data. Ya. ya kita sedarkan Hari ini tanggal 20 Januari adalah uh, untuk membayar pekerjaan 1 Januari sampai dengan 20 Januari. Nah, itu nah, akhirnya artinya kita terbuka lah. Tidak ada yang kita tutup-tutupin dan tidak begit. Jadi dokumentasinya atau potong jawabannya sesuai lah dengan kenyataannya. Kenyataannya adalah kita membuat kontrak karena ada DPA tanggal 20 Januari. 20 Januari. Untuk pekerjaan yang telah berlalu 1 Januari sampai dengan 20 Januari. Sehingga itu bukan pemalsuan data. Kalau pemalsuan data misalkan 20 Januari untuk membayar 20 Januari padahal itu kan membayar untuk 1 Januari begitu ya. Ya, kemarin kita, saya buatkan soalnya kan. DPR kami belum disahkan rencana 17 Januari 2022. Kebersihan kantor selama 17 hari. Bagaimana cara pengadanya? Cara pengadanya bisa pengada langsung, bisa pengadanya langsung, kalau nilainya darah kepada penyedia yang benar dengan harganya wajar. Nanti kita bayarlah sebagai hutang. Dan nanti di-review sebelum dibayar di-review oleh sendiri atau oleh inspektorat. Kemudian ada tanya, bagaimana bentuk kontraknya? Ya. Di awal Januari bentuk suratnya adalah surat permintaan. Surat permintaan untuk bekerja. Dan akan dibayar nanti kalau ada DPN-nya. Apakah permintaannya 17 hari? Ya, berkontrak adalah untuk bagaimana kita bisa tanda tangan yang hasil dari tender. Hasil tender misalkan 20 Januari baru bisa tanda tangan. Ya, berarti terkontraknya adalah 20 hari kita 17 hari gitu ya tapi kalau tanggal 17 sudah ada kontraknya yang lanjutannya ya itu hanya untuk 17 hari saja atau bisa untuk satu tahun jika pakunya 200 juta ya sebaiknya dibuat jadi dua yang satu sampai tanggal 17 yang selebihnya adalah untuk satu tahun ya jadi ada dua lah jadi kita memang membuat potong jamannya sesuai dengan fakta-fakta yang ada gitu ya bukan akrobat pertanggungjawaban ya bukan akrobat pertanggungjawaban tetapi ya sudahlah sesuai dengan ditelusuri adalah benar gitu ya sesuai fakta dan kejadiannya dan dapat akuntabel oke sampai di sini ada lagi yang bertanya boleh, mohon izin suruh. Pak. Oh, mohon, izin, mohon izin Pak Muji. Dari. Pak Muji, izin. Terima kasih. Izin bertanya Pak Muji. Oke, okay, silakan Bu. Dengan Sri Wahyuni Pak dari Poldaria Pak. Ya, yeah, silakan Bu. Pak, mohon izin. Uh, seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasannya batas akhir dari pengumuman RUP itu di upload dan diumumkan di sirup itu kan uh, batasnya 31 Maret 2022 itu petunjuknya dari mana Pak? Izin Pak, biar kita bisa ngasih tahu kejajaran bosannya karena sampai dengan Januari ini masih banyak yang belum mengupload dan mengumumkan Pak. Oke Bu, itu ada tolong dikoreksi Peraturan LKPP ini peraturan lembaga. Pak dicatat dulu Pak. Gih Pak, pun. Bon. Lembaga nomor 11 tahun 2021. Tolong nomor Pak, saya nggak apa apa kalau salah. <laughs> Peraturan lembaga nomor 11 tahun 2021. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum Pak Muji. Ya, tentunya APBN sekarang kan sudah punya DIPA semua, sudah ada sudah di banyak semua, sudah dipegang semuanya. Maka bisa sekarang membuat RUP lah. Iya oh Pak, kalau yang di Riau khususnya satker biro logistik sudah Pak, sudah kita umumkan, sudah kita ini umumkan oh, semua ya. Pak, saya kebetulan PPK-nya. Ya. Bagaimana monggo, benar nomor 11 Pak? Ya, betul Pak, betul. Di nomor 11 Oke. 2021. Ya. Ya. Oke, berikutnya ya, Bapak Ibu, peraturan banyak. Kalau peraturan mengada ada dari LKWP juga banyak. Ya, ini adalah daftar-daftar peraturannya. Peraturan LKP nomor 2 tahun 2021 tentang Pangeran sanyembara kontes, swakelola nomor 3, terus pembinaan pelaku usaha nomor 4, pembinaan pelaku usaha. Kalau nggak salah data hitam ada di sini ya. Jadi kita lihat di mana peraturan daftar hitam. Kalau nggak salah di sini ya peraturan LKP nomor 4 tahun 2021. Kalau dulu disebutkan dengan jelas ya, peraturan mengenai data hitam. Kalau sekarang kalau nggak salah bagiannya dari sini pembinaan pelaku usaha. Kemudian peraturan lembaga nomor 5 tentang dikecualikan ya, pengenaman yang dikecualikan di sini. Kemudian mengenai sumber daya manusia nomor 7 tahun 2021. Berikutnya mengenai toko daring nomor 9. Peraturan lembaga nomor 10 mengenai unit kerja pengenaman jasa nomor 11 mengenai pedoman perencanaan, terakhir nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan melalui penyedia. Nah, ini yang tebal kemarin ya, hampir 6.000 halaman yang ini. Tata lembaga nomor 12 tahun 2021. Berikutnya, ya, Bapak Ibu agar tidak lupa ya yang mengenai konstruksi ya konstruksi gedung konstruksi gedung itu ada PP 16 tahun 2021 yang menghapus Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Ya. Hampir sama sebenarnya dengan ya. Permen PU. rujukannya nih supaya tidak salah menyebut aturan PP 16 tahun 2021 yaitu peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tentang gedung bangunan. Jadi kalau jalan sumber daya air tidak merujuk pada peraturan ini. Ini hanya untuk gedung bangunan saja. Jadi silakan yang membangun gedung, baik itu pemeliharaan maupun konsultan maupun konstruksi, silakan melihat PP 16 tahun 2021. Berikutnya, ya nanti ini akan datang auditor lah secara, secara reguler ya dari BPKRI audit. Nah, audit ini, Bapak Ibu silakan koleksi datanya agar nanti kalau diaudit datanya sudah lengkap, tidak ada masalah dan sebagainya supaya tidak terjadi kerugian negara. Berikutnya jangan sampai kita melakukan tindak pidana korupsi, ada aliran suap dan sebagainya. Ya, jadi kita siap-siaplah untuk audit ini di Januari sama Februari. Ya, tadi untuk kita kita bahas ya konsultan perancangan. Jadi sekarang konsultan yang mengetes tanah membuat gambar RAB sampai gedung selesai namanya konsultan perancangan. Kalau konsultan rencana itu hanya dimaknai sebagai membuat kajian saja. Konsultan perancangan. Secara tekstualnya itu konsultan perancangan. Secara prakteknya masih campur loh eh, salah penyebutan dan sebagainya. Konsultan berencana biasa itu diucapkan. Ya, jadi secara tekstualnya ada konsol perancangan. Pertama perancangan, bapak ibu harus memastikan hari ini harus sudah bisa berubah ya. Apesnya bukan biaya personil non personil. Biaya personil non personil itu baru sifatnya kertas kerja. Apesnya adalah dalam bentuk sub sub output. Kontraknya juga demikian sub sub output. Masih banyak kontrak perancangan yang kontraknya biaya personil sama non personil. Itu harus kita koreksi hari ini ya. Supaya tidak terjadi lagi di tahun 2022. Berikutnya, konsultan tadi harus kita buat wajar. Wajar jumlah tenaga tenaganya, wajar harganya, nilai kontraknya. Ya, kita ukurlah dengan kakaknya. Wajar nggak kakaknya? Wajar nggak kontrak-kontrak sejenis seperti itu? Wajar nggak NPP 16 tahun 2021? Karena ternyata masih banyak dibayar kerutan perancangan ini 100% ketika belum ditenderkan, ketika belum dibangun dibayar 100%. Nah, harusnya nggak boleh, berdasar PP16 tahun 2021. Pak itu PP baru, iya PP-nya baru, tapi aturan itu sudah lama sih, nak. Permen PU 22 tahun 2018, Permen PU nomor 45 tahun 2006, kalau nggak salah ya, 2006. Itu sudah mendetailkan seperti itu, tapi praktek kita kadang-kadang tidak ada yang mengingatkan mungkin ya. Berikutnya, prestasi penawaran di bawah 80 persen. Ini banyak memaklumi, oh, nggak apa apalah karena penawaran di bawah 80 persen, harganya di bawah 80 persen, tidak berkualitas, kita maklumi, tidak boleh, tetap harus berkualitas. Kalau tidak berkualitas, harus kita tolak. Jangan karena harganya di bawah 80 persen, kita maklumi, kita ini tidak berkualitas, kita ini tidak bermutu, harus tetap sesuai kualitas dan mutunya. Kalau nggak sesuai, ditolak. Kalau diterima, itu nanti itu nanti yang jadi temuan audit, jadi masalah. Jadi prestasi berada di bawah harus tetap berkualitas dan bermutu. Berikutnya penyerahan kerjaan di tahun 2022 ini, kalau bisa sebelum akhir tahun. <tuh> ya kerjaan konstruksi kalau bisa November lah sebelum November ya. setelah terimanya sendiri misalkan kalau Bapak Ibu memilih 30 November berita acara setelah terimanya kalau bisa sebelum 30 November juga misalkan tanggal 24 November supaya kita sempat memeriksa ya kalau ada kurang-kurangnya masih bisa dilengkapi sehingga tidak ada masalah denda dan sebagainya dan mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan diskusi ringan ini kita bicara bagaimana bisa perencanaan baik, perencanaan baik dan artinya kita juga bisa memahami bagaimana membuat anggaran yang baik, kemampuan merevisi anggaran dan sebagainya. Kita bertindak sesuai aturan-aturan -aturan yang ada, sesuai aturan. Dengan sesuai aturan kita bertindak apa? Sebaiknya bukan ini boleh nggak boleh Pak menurut aturan. Ini boleh atau tidak boleh Pak menurut aturan. Sesuai aturan. Dan bagaimana sebaiknya semuanya tidak kita lakukan injury time termasuk tadi apa tadi mengenai sirup RUP tidak dikerjakan di nanti di akhir Maret jangan-jangan konstruksi tidak dikerjakan di bulan Desember dan sebagainya ya, jadi kita atur semua bagaimana sebaiknya dalam perencanaan dalam anggaran dalam peraturan ya. walaupun peraturan membolehkan adanya 50 hari adanya pemberian kesempatan yang kedua dan sebagainya itu sesuai akurat. tapi sebaiknya bagaimana demikian secara singkat kita nggak perlu lama-lama diskusi sampai di sini ada pertanyaan lagi saya pak boleh ya, lang -lang. pak siapa ini pak pak Darwis pak pak, pak Darwis kawan lama ini kawan lama nih silakan, silakan pak pak makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, ya. Salam. saya ucapkan Selamat sore, waktu ternate ini. Pertama-tama, saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Nih, diskusi ringan kita ini di awal tahun 2022. yang pertama tadi, saya sangat tertarik, Pak, terhadap uh, konsultan waktu penugasan ini. Kan, kebanyakan ini dia berulang-ulang terus kejadian ini. Jika proyeknya terlambat, maka PPK-nya harus meminta. Uh, waktu kepada konsultan pengawas. Nah, saya saya berpikiran begini, Pak. Ini hanya barangkali kita uh, apa sharing-sharingnya bahwa konsultan waktu penugasan yang diberikan itu harus juga mempunyai peranan sebetulnya. Kebanyakan konsultan ini mengawas, ngikut aja daftar hadir. Hidup ini harusnya kan dia ngikut di pengendalian kontrak sehingga betul-betul waktu yang ditugaskan itu terhadap konstruksi juga berjalan sesuai dengan waktunya. Nah, kalau ya kalau pekerjaan konstruksi itu terlambat otomatis kan ada peranan konsultan pengawas di situ. Dia tidak memberikan masukan itu barangkali uh, masukan saya, diskusi saya untuk Pak kita semua barangkali juga ini ada ada pengetatan bahwa jika dia konsultan pengawas tersebut mendapatkan paket untuk waktu penugasan dia harus betul-betul juga bekerja mengendalikan kontra bukan saja PPK karena kebanyakan saya lihat di sini ya bukan ini seluruhnya tapi ya dia ada cuma datang lihat berapa prestasinya apa tapi masukan untuk memper mempercepat pekerjaan itu berlangsung untuk selesai, ya sepertinya perannya cuma PPK dan pengawasnya. Itu barangkali ada, barangkali langkah-langkah apa di situ yang kita perlu ambil. Sehingga eh, apa yang terus-terus berjalan ini, PPK-nya selalu meminta keikhlasan. Tambahlah dua bulan karena kita punya ini. Akhirnya di situ kan jadi jadi problem juga, Pak. Dan biasanya juga konsultan ini kebanyakan menolak. Kan gitu. Apalagi, wah, saya sudah mau di-demo ini, gini, gini, dan segala macam. Ini barangkali kajiannya itu, Pak. Yang kedua tadi, asal masalah perancangan. Apakah ini karena PP-nya di PPD 16, apakah juga berlaku untuk, eh, misalnya, perancangan di jalan dan segala macam. Sehingga setelah selesai, pembayarannya hanya 85% sebelum ditender, misalnya itu, Pak. Karena dia kan juga mengacu, apakah hal khusus di bangunan saja atau gimana. Terima kasih Pak Mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Darwis dari Ternate. Jadi kontrak waktu penugasan, konsultan waktu penugasan, maka ketika bertemu di awal kontrak Pak dengan konsultan pengawas ini, kita akan membuat jadwal-jadwal waktu penugasan. Biasanya dibagi rata, biasanya begitu kalau formatnya seperti ini. ya Bisa juga tidak dibagi rata, Misalkan bisa seminggu empat kali atau tiga kali. Tapi umumnya adalah dibagi rata. Ketika dibagi rata, kita harus memastikan pada konsultan tadi. Ketika bulan pertama, Anda harus bisa mengawasi tercapai prestasinya. Ketika tidak tercapai, apa tindakan-tindakan Anda. Ini kita rapatkan di awal kontrak. Nah, jadi nanti kalau ada ya, itu maka yang menegur kontraktornya adalah konsultan mengawasi ini. Apa bukti dia telah menegur dan sebagainya. Yang terjadi mungkin dia nggak menegur, tidak ada teguran dan sebagainya. Cuman ini muncul di tegurannya PPK. Ya berarti peran tadi Pak, perannya adalah kita memastikan apa saja yang harus dia lakukan dalam waktu penug penugasan. Jadwalnya ada nggak? Karena jadwalnya juga nggak dibuat, jadwal waktu penugasan. Dianggap selama datang itu absen dan sebagainya itu namanya waktu penugasan. Jadi sudah ada, dibuat jadwal waktu penugasannya termasuk harganya itu, harga satuannya waktu penugasan itu berapa di situ. Yang kedua, kita bisa menuliskan peran dari dia ketika ada keterlambatan apa yang harus dia lakukan. Dia pertemuan dengan kontraktornya atau untuk bagaimana tindakan dia untuk mempercepat supaya tidak terjadi keterlambatan atau melaporkan pada PPK. Berikutnya kalau ada keterlambatan, kalau itu salahnya menyedia, konsultan mengawas lah surat peringatan seperti itu. Itu yang harus dibaca bersama-sama antara PPK dengan konsultannya ah, konsultan pengawasan ini ya. Berikutnya PP16 tadi, PP16 ini hanya untuk gedung bangunan, untuk gedung bangunan. Kenapa untuk gedung bangunan? Karena yang mengerjakan gedung bangunan tidak hanya orang PU saja ya. Di luar PU maupun untuk orang-orang swasta juga. Maka ada PP ini. PP ini hanya untuk gedung bangunan. Bagaimana yang bukan gedung bangunan? Untuk jalan, untuk sumber daya air, dan sebagainya. Itu kan ditangani oleh PUPR sendiri. Oleh dinas PUPR. Tentunya ketika masa tender dan sebagainya, orang PUPR pahamlah tentang tender konstruksi jalan dan sebagainya sehingga nggak perlulah di sana termasuk nanti ketika pengawasan berkala ya mas orang PUPR dianggap paham tetapi kalau ini nggak nggak memiliki kompetensi mohon maaf orang di PUPR ya bisa kita tuangkan dalam kontraknya ya kontrak kan menjadi lebih baik intinya gitu kan menjadi lebih baik bahwa konsultan tadi berperan dalam tendernya berperan dalam pengerjaannya ya itu kalau kita tidak memiliki kompetensi atau kita memiliki kompetensi tidak cukup waktu. Jadi kita maknai PP16 ini Pak hanya untuk gedung bangunan. Bisa nggak di yang lain ya? Contoh lain tinggal dituangkan aja kontraknya kalau memang itu diperlukan speknya. Speknya apa? Karena kita tidak punya kompetensi atau kita punya kompetensi tapi waktu kita nggak akan cukup menangani banyak kegiatan-kegiatan itu. Kalau saya gitu Pak. Jadi PP16 ini adalah untuk gedung bangunan bisa nggak dicontek ke lain? Ya bisa aja pak. Ya kalau itu memang akan lebih baik gitu ya. Begitu ya Pak Darwis ya masih atas pertanyaan. Kan Pak okay, Darwis mau lain. menambahkan atau yang lain Bapak Ibu? Silakan di unmute atau raise hand. Ya, Pak. Sudah selesai barangkali. Sudah sangat jelas. Makasih, siap, Pak. Siap. Masih. Bu Reni mau bergabung? Bu Reni? Uh, ya, terima kasih. Uh, ini melenceng dikit, Pak, dari apa? Dari kan misalnya tadi pagi ada upacara. Upacara, terus ada uh, apa dari pengarahan nirjen. Terus mana pekerjaan-pekerjaan yang bagus dikasih reward yaitu repeat order. Setahu saya repeat order itu cuma untuk jasa konsultasi perancangan ya. E, gimana dengan untuk konsultasi apa bisa? Gitu. Terima kasih. Itu aja. <tuh> eh, baik terima kasih Bu Reni. Ya yeah. untuk penyediaannya baik, akankah dikasih repeat order? Ya. Yeah repeat order maknanya hanya untuk konsultan ya konsultan ini pun sesuai dengan SEPUPR ya ada lima atau empat SEPUPR yang terakhir itu salah satunya SE tentang repeat order silahkan dipelajari repeat order jadi untuk konsultan bisa nggak yang di luar konsultan di luar konsultan berarti itu sebenarnya vendor management system vendor management system itu belum bisa belum banyak digunakan lah yang paling dekat adalah sikap sistem kinerja penyedia jadi penyediaannya tadi harusnya sudah dengan kerja baik sudah terkualifikasi atau menjadi catatan kita lah ya menjadi, menjadi yang bekerja bagus saja dalam catatan kita sehingga kita nanti kalau bekerja yang dia enaklah pengendalian kontraknya jadi selama sekarang belum belum bisa secara langsung kita berikan penghargaan terhadap para kontraktor yang bekerja dengan bagus ya ya belum ya mudah -muda dengan nanti simpannya sistem pen, apa data atau namanya simpan terus vendor manajemen sistem ada, harusnya ada kalau gagasan saya, vendor management sistem ini harusnya sudah bisa dimulai dimulai dari mana? dimulai dari uh, konstruksi besar-besar ya BUMN dan sebagainya, mungkin enggak banyak kan nggak sampai 30 atau 40, itulah yang kita masuk dalam vendor manajemen sistem, mereka yang baik mereka yang dapat peluang yang tidak baik akan dikasih batasan-batasannya, itu sudah bisa sebenarnya dari yang penyedia besar ya dalam tahun ini misalkan. Tahun yang tahun yang kedua dengan penyedia tipe-tipe menengah. Tahun yang ketiga dengan usaha kecil. Maka tiga tahun selesai pengadaan kita dengan skema vendor management system. Sehingga pengadaan ke depan tuh penyedia akan bekerja mencapai nilai-nilai bagus supaya dia bisa dapat peluang. Yang nilainya nggak bagus gimana? Tetap Pak tetap tetap kita kasih peluang tapi akan diberi banyak hambatan atau batasan 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 batasan, batasan itu nah, seperti itu jadi kalau gagasan saya harusnya dalam 3 tahun sudah terbitlah final management sehingga dengan seperti itu final management penyedia akan berlomba-lomba berkinerja bagus yang kedua tidak perlu lagi banyak evaluasi capek-capek evaluasi klarifikasi klarifikasi alat klarifikasi tukang klarifikasi tenaga ahli dan semuanya nggak perlu lagi karena sudah ada data penilaian, yang bagus Nggak perlu banyak-banyak evaluasi. Tender bisa cepat lah. Hari ini tender, besok lihat lokasi, besok lagi langsung menawar. Dalam dua hari, tiga hari selesai lah. Pada hari ketiga langsung berkontrak. Nggak usah klarifikasi-klarifikasi lagi. gitu. Kalau sudah begitu, pengadaan akan sunyi senyap. Sunyi senyap. Nggak perlu banyak-banyak waktu untuk evaluasi dan sebagainya. Cepat pengadaan. Sehingga kita fokuslah pada dikontrak. Begitu, Bu nanti bisa dimasukkan pada pimpinan piminannya menaik vendor manajemen sistem. Oke okay, berikutnya ada Pak Aryan Pak Aryan Hidayat ya dari mana sih? Assalamualaikum Pak dari Jawa Barat Pak. Oh, silakan Pak. Silakan, uh, ini Pak, Pak tertarik uh, tertarik masalah ini Pak uh, katalog elektronik Pak yang tadi uh, sempat dibahas mungkin atau belum ya ini saya tadi baca paparannya Pak. Nah terkait negosiasi Pak itu Pak. Uh, kadang ada yang beranggapan itu e, negosiasi itu e, di katalog itu kan sunnah lah istilah itunya. Nah dengan keluaran aturan ini yang surat putih, yang terbaru ini apakah menjadi sebuah kewajiban yang harus e, dilaksanakan oleh tiap PPK pak? Setahu saya e, yang di katalog itu kan sekarang sistemnya HET pak ya harga eceran tertinggi. Jadi tentunya mungkin ada nilai optimum, opti, apa, optimal yang harus kita dapatkan. Nah. Nah, apakah memang seperti itu, Pak? Negosiasi sekarang itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh PPK, Pak. Itu aja mungkin sementara, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selama ini berpandangan bahwa negosiasi itu sunah atau kata penyedia. Saya sudah dinegosiasi sama LKPP sehingga tidak terjadi negosiasinya. Jadi dengan surat edaran Deputi No. 2 ini adalah suatu prosedural sesuatu yang harus dilalui ya adanya suatu negosiasi. Jadi negosiasi terjadi karena apa? Karena volume kita banyak dan sebagainya. Ya, sila atau barang-barangnya banyak, uh, barang-barangnya jenisnya banyak sehingga perlu negosiasi dan sebagainya. Ya, silakan bapak-bapak baca ya. Ini surat edaran nomor 2 tahun 2021. Ini adalah sebagai suatu prosedural ya diatur bagaimana detail proses pengadaan melalui e-purchasing termasuk di dalamnya ada negosiasi termasuk di dalamnya juga ada layanan purna jual dan sebagainya jadi jangan karena ini sudah di LKP ya sudahlah kita beli saja tidak masih ada ruang, -ruang untuk bagaimana sebaiknya e-purchasing ini yang kita dapat ini ya, silakan dibaca nih pak ya surat edaran nomor 2 ini oke okay. terima kasih pak ada Pak siapa? Pak Rafiq ya. Pak Rafiq, silakan bergabung Pak Rafiq. Terima kasih, Pak. Dari mana Pak Rafiq? Dari KKP, Pak. KKP ya. Kementerian Kelautan, Pak, ya. Oh, iya ya. Maaf, Pak, ini mau mungkin agak melenceng sedikit ya, Pak. Uh, di tempat kami itu rencana tahun 2022 itu ada kegiatan pembangunan apa tambah terintegrasi gitu pak dan lo, nilainya lumayan itu sekitar 250 miliar nah, rencana cuma masalahnya gini pak kira-kira e, kalau sebelum tanda tangan kontrak ini memang belum lelang posisinya memang belum lelang pak rencana lelang e, awal tahun ini nah nanti kalau udah lelang dan ada pemenangnya kira-kira kalau mau tanda tangan kontrak itu yang pada waktu PCM itu kira-kira yang perlu dibahas apa aja Pak ya kalau seperti ini yang hal-hal yang perlu krusial yang perlu di, di apa kita bahas dengan si pemenang sebelum melakukan pelaksanaan tanda tangan kontra ini terus itu yang pertama Pak yang kedua uh, ini kita juga berapa kali itu diskusi Pak untuk pembangunan konstruksi tambak itu apakah masuk dalam PP 16 ini? PP 16 tahun 2012 guys, karena kan di sini bunyinya kan bangunan gedung itu, lho, pak. Kalau bangunan tambak apakah termasuk gini? Tapi kalau saya lihat dari intinya kan memang ini konstruksi juga gitu, ada unsur konstruksinya juga. Apakah termasuk dalam ini? Nah, termasuk dalam cakupan PP nomor 16 2001 itu? Terus yang ketiga pak, untuk uh, Apakah hal-hal yang perlu disepakati sebelum pra kontrak itu harus dijelaskan di uh, rancangan kontrak, terutama pada syarat-syarat umum kontrak dan sskk nya Pak, pada waktu kita mau mengupload dokumen tender ini. Perlu-perlu hal-hal yang perlu disepakati sebelum pra sehingga kalau memangnya kita tidak sepakat pada menjelang pada saat rapat. Penandatangan menjelang penandatangan kontrak, kalau kita tidak sepakat, ya mungkin kita bisa gagalkan daripada kita nanti sudah tanda tangan kontrak, tapi ternyata di tengah jalan nanti ada masalah-masalah gitu, Pak. Terima kasih Pak. Sementara itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak. akan mengadakan uh, apa? Tambak terintegrasi, Pak. Tambak terintegrasi. Tambak terintegrasi. Saran Pak, Bapak minta aja pendampingan pada LKPP ya agar ya, Artinya, Pak. kita saling menjagalah. Mudah-mudahan yang adanya pendengar dari LKPP tadi tidak ada intervensi dari pimpinan Bapak, tidak ada intervensi dari dewan dan sebagainya. Ya. Walaupun Bapak dunia Bapak sudah lah mengerti dan kredibilitas sudah dunianya Bapak, experiennya pengalaman Bapak, tapi eh, situasikan tidak seindah yang omongan Pak. Mereka saling menjaga LKPP Yang kedua Pak Mengenai Pembangunan tambak dan tadi Yang mengenai rancangan kontraknya Pak Rancangan kontrak itu harus dibahas Pak Sebelum pengadaan Rancangan kontraknya harus sudah dibahas Sebelum pengadaan ya. Jadi sebelum dibawa ke wadah ULP, UKPBC. Tanya ngotak tadi didetailkan, Pak. Bagaimana sebaiknya berkontraknya itu seperti apa? Nah, jadi SSKK, SSUK, dan sebagainya itu sudah orang yang sudah biasa dengan tambah tenaga Apakah mungkin melibatkan IPP pertanian Bogor atau mana gitu yang saya nggak tahu ya, yang paham mana. Ya itulah mendetailkan berkontrak yang baik itu bagaimana. Ya. Apakah terintegrasi ini bisa terintegrasi satu kesatuan ataukah bisa dibuat parsial? Dibuat parsial. saya teringat parsial bapak sama di Sabang dijadikan satu. Ternyata parsial-parsial mungkin begitu ya. Menurut lain itu. Ya. Jadi itu ya. Berikutnya Pak, apakah ini pekerjaan konstruksi? Jadi Undang-Undang 2 tahun 2007 Pak, konstruksi, konstruksi bangunan, bisa bangunan gedung, bisa bangunan jalan, bangunan sumber air, sumber air dan sebagainya. Apakah tambak ini adalah ada konstruksinya? Oh, enggak, Pak, itu hanya pemasangan apa plastik tambak dan sebagainya. Saya nggak tahu seperti itu. Apakah ada yang mem mem pembetonan dan sebagainya. Nah, ketika ada pembetonan dan sebagainya, mungkin di situ ada namanya pekerjaan. Dikatakan adalah pengadaan barang gitu ya. Terus berikutnya Pak, pre word meeting. Ya, sekarang tidak begitu dikenal Pak, karena itu sudah digeser di dalam buat tanda tadi. Jadi ketika mau tanda tangan kontrak, yang dipastikan adalah kualifikasi penyedianya, bukan melihat kesanggupan penyedianya. Barulah ketika berkontrak, ketika berkontrak ada namanya rapat persiapan. Ketika sudah peninjauan lapangan, ketika sudah tanda kontrak, barulah di situ Pak kita mendetailkan, mendetailkan rapat persiapan melaksanakan kontrak. Yang saya katakan lebih bagus kita ribut di awal kontrak daripada ribut di akhir kontrak. Lebih bagus lagi, gak usah ribut. Kita bertindak profesional. Ya, personal ini dikerjakan berapa lama? Lima bulan. Lima bulan tahapannya siapa? seperti apa? Gini, Gini nih. Oh, tahapannya ini agak agak lelet itu, agak lambat itu. Bagaimana lo dibuat maju? juga kita ributkan di situ. Siapa tenaga ahli yang terlibat di situ dan sebagainya? Alatnya apa? Metodenya bagaimana? Nah, itu di awal Kontrak Pak, ketika sudah tanda tangan ya di situ, kalau nggak memenuhi penyidikan bisa dilakukan perubahan kontrak dan sebagainya. Begitu ya Pak Robek. Iya Pak. Oke. Ada Bu Tika ya, silakan Bu Tika. Ya izin uh, Muji, izin. Uh, pertanyaan saya ini Bu Tika. Pertanyaan Dari. saya sekitar uh, apa kontrak yang dibayar ini ada kasus itu uh, pekerjaan konstruksi uh, sipun saja XX itu di tahun 2019 uh, itu pembangunannya memakai dana uh, alokasi DAK, tapi uh, mungkin terkait dengan lain sebagainya sehingga pekerjaannya tidak dibayar secara tuntas uh, mungkin uh, ini kasus ya Pak diskusi studi kasus pekerjaannya itu uh, tidak dibayar melalui dana DAK dan pada tahun berikutnya dibayar, apakah bisa dibayar dengan menggunakan dana DAK? dau gimana ya, bisa nggak uh, ini ada kegiatan tahun 2019 ya, itu S uh, mm -mm, dananya dana da, uh, da, DAK ya yeah. Proses fisiknya itu uh, selesai gitu loh. Mungkin kesalahannya di PPK tidak memutus kontrak. Uh, dia uh, melanjutkan pekerjaan aja. Disuruh pihak ketiga pekerjaan sampai selesai. Mungkin saya nggak tahu. Itu uh, studi kasusnya gitu. Uh, terus uh, bisa nggak di tahun 2022 ini dibayar pekerjaan sisanya memakai dana daun? Tapi ya. pekerjaan sudah selesai begitu. Coba Ibu baca... Ibu, di BEMDA kan? Iya. BEMDA mana, Bu? BEMDA Buru. Oh, Pulau Buru tadi ya? Iya, iya tadi. BEMDA Negeri 77 tahun 2020. BEMDA Negeri 77 tahun 2020. 77 2020, iya. Pekerjaan yang sudah selesai, belum sempat terbayar, dan itu ya. memang ada prestasinya, maka direview lah oleh Inspektorat. Review oleh APIP dasar dari review tadi nanti menjadi pengusulan anggaran maka disediakan anggarannya anggarannya ya terserah dari bagian perencanaan apakah dari dahu atau dari mana gitu ya DAW, ada nggak yang bisa dialokasi untuk bayar ini ya gitu. pertanyaan itu bagian yeah. yang penting langkah berikutnya adalah uh, ada review ini dari sekretariat untuk da menjadi dasar pengusulan pembayaran ya yeah. yeah. jadi di review oleh sekretariat dari dasarnya review tadi menjadi usulan untuk pembayaran hutang tadi gitu. Oh iya. Karena memang ini di tahun 2020. Kalau mau tambah lagi undang-undang, undang-undang nomor, satu, nomor tahun 1 tahun 2004 ya. Undang-undang 1 tahun 2004. 2004. Iya. Okay. Itu langsung dibayar ya atau bikin kontrak baru atau gimana ya? Di review, Bu. Di review Jadi, ada anggarannya, ya. Oh untuk menjadi dasar ya hmm. apakah kontrak baru atau apa itu kan masalah keuangan aja kita tanya keuangan oh. bisa dibayar enggak nih harus buat kontrak baru ya udah bahannya aja kontrak baru kontrak tanggal 30 April 2022 untuk membayar prestasi kerjaan tahun 2019 nah, gitu oh, oke okay. siap, siap siap, redaksinya ini diskusikan aja dengan DPAKD seperti ini memadai enggak untuk pembayaran gitu yeah. kalau ini proses ini nggak berjalan, nggak perjalanan dan sebagainya ya penyedia penyedianya ya suruh atau ibu lah konsultasi pada LKPP seperti ini gimana nih solusinya ke LKPP so, untuk menjadi apa rekomendasi LKPP untuk menjadi dasar ibu untuk bertindak oke siap pak Ya, dasar pembayaran. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Ada satu lagi? Kalau ini. Silakan, Bapak Ibu kalau mau bergabung, mau didiskusikan. Ini sih ada di beberapa chat sini, Pak. Oh, bisa ada, Pak. Mau saya bacakan. Baik, ini uh, saya cek. Gak ada. Izin bertanya, Pak, tadi disinggung terkait ERP sebelum 31 Maret 2022 yang mau ditanyakan bagaimana dengan ERP untuk APBD perubahan? Kalau perubahan mengikuti aja sih, Pak ya. <laughs> untuk jika ada ya. APBD perubahan gitu. Uh, tadi batasnya 31 Maret. Ya, ada, itu ada perubahan di bulan Oktober. 2020. Ya, ditambah aja ERP-nya. <laughs> ya. Kalau di Dibuat itu mas saya ini pak 31 januari ini pak harus harus tayang nih semuanya kalau nggak gitu kena potongan nih pak tpp-nya Kecam sekali dipotong Berapa ada indikator yang akhirnya bisa memotong ini pak tpp pak karena kinerja opd masuknya kinerja ya Iya, pak satu banyak opd masalah. itu ya. banyak uh, orang itu. jangan ya <laughs> Model dokumen untuk konsultan perancangan di lampiran nomor berapa, Pak? Sampai dengan 100 juta. Berarti kan pengada langsung ini, Pak, ya? Ya, konsultan itu kan harus jungkapan hak dan kewajiban. Hmm. Walaupun cuma juta, ya SPK lah. Ya, kontrak sederhana SPK. Ini ada di lampiran nomor 5, lampiran 5 kayaknya, Pak, ya? Di peraturan LKPP 12-2021 nih, Pak, ya? Ya, kalau terkait ini. Kemudian, Pak, dalam setiap PBJ, apakah ada aturan yang mengatur tentang keuntungan penyedia? Keuntungan penyedia, Pak. Begini, ya kita beli kertas lah, yang gampang paling semua pasti beli kertas lah. Satu rem berapa harganya? Satu rem di toko lima 50 50000 Ya sudah, nggak usah ditambah keuntungan, Pak. Kenapa? Toko tadi kan dah untung tuh. Gitu. 50000 ribu. Kalau beli banyak, beli 10 rem atau beli 100 rem, beli 100 rem, ya harusnya dikurangi lah. 100 rem ya harusnya delapan ribu lah. Nah, gitu, namanya Magdon. Ada markup, ada Magdon. Ditambah keuntungan, kan sudah untung dia. Ya, gitu. Tetapi nah, tapi kalau itu kerjaan-kerjaan yang belum untung, misalnya kerjaan cleaning service, cleaning service, ya cleaning service lah, dimunculkan manajemen fee. Ya, bisa di keuntungan 10%. Solution pun ternyata sedikit bisa lagi ditambah lagi menjadi 15%, ada overhead-nya. Oh, 15% Mbak, itu terlalu sedikit. Tambah lagi ada item ada item tenaga generasi, ada item supervisor. Karena ini kerjanya banyak, eh 15% itu terlalu kecil. Bisa juga Pak 20% atau berapa kepantasannya kepantasan keuntungan jadi keuntungan itu tidak dibatasi ya normalnya 10-15% lah ketika itu masih nggak untung nggak layak dan sebagainya masih bisa dinaikkan masih bisa dinaikkan menurut saya agak-agak dihindari lah jadi kalau diperiksa auditor di atas 10-15% jadi normalnya 10-15% kalau belum untung pak ditambah di situ 10-15% jadi kalau dikonstruksi 10% keuntungan, 5% profit. Kontruksi bangunan ya, tapi kalau jalan biasanya malah sepuluh saja, 10% saja. Ya, tapi berapa untungnya penyedia? Misalkan tadi kertas kita beli kertas kenapa tadi seratus slim ya, seratus rim. kita kasih harga empat puluh delapan ribu, empat puluh delapan ribu kali seratus empat juta delapan ratus juta delapan Penyedia untung berapa persen? Ternyata Pak dari, harga 4,8 juta tadi penyedia itu bisa untuk Pak 30 persen. Yaitu rahasianya Pak, rahasia apa? Keuntungannya penyedia lah, nggak usah dipersoalkan itu. Ya, begitu. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau sudah harga jual nggak usah ditambah keuntungan lah. Ya, kalau belinya dikurangilah diskon dan sebagainya. Ya. Kalau belum untung tambahlah 10-15 persen. Dalam harga jual yang wajar penyedia untung berapa persen tidak diatur itu untungnya ya bisa terjadi untungnya tadi 30% puluh persen penyedia ya. ya. kemudian ini pak dari pak Muhammad Kurnian terkait kontrak cleaning service rencana kita PPK dan penyedia mau tanda tangan tetapi pemerintah menetapkan UMR baru naik mohon arahnya pak Muji terima kasih jadi mungkin ada perubahan ya. terkait dengan UMR-nya, Pak. kan ada PP-nya juga saya, saya lupa undang -undang sama PP berapa itu ya ada PP-nya juga ya. maka itu harus diikuti ya kalau hari ini bapak taruh UMR di kontrak 3 juta ternyata naiknya lima persen lima persen aja lah ribet ini sosial media apa di sosial media apa di apa di dunia nyatanya 5 persen tiga juta ternyata naik lima persen naik berapa itu seratus lima puluh ribu bapak sudah tanda kontrak ternyata naik jadi Kadindum. Ya. Jadi harga satunya tiga juta seratus minimal. Tapi kalau kontrak bawah sudah 3,2, sekarang UMR diubah. Jadi ukuran minimal itu diikuti. Karena dasarnya undang-undangnya. Jadi undang-undang harus diikuti dalam pengadaan ini. tadi Pak masih ada yang bingung nih terkait dengan keuntungan 10% dapat ditambahkan profit 5%. Bukankah keuntungan dan profit itu sama nih? Apa nih Pak perbedaan antara keuntungan dan profit nih? Pak. Uh, saya tadi bilang-bilang profit ya. Keuntungan profit memang sama overhead, yang overhead mungkin Pak. Overhead. Iya <laughs> saya sampai lupa. Overhead <laughs> 5% itu. 5% ya. overhead ya. Ya. Ini ada Bu Cici Sulastri, Pak. Uh, resen, kasih kesempatan, Pak, ya. Silakan bergabung, Bu Cici. Inkes Rohil ini. Inkes Bagan Siap, ya. Terima kasih, Pak. Waktunya. Terima kasih, Pak Muji, Pak Muklis. Waktunya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak Muklis, yang sudah beberapa hari ini memberikan solusi yang yang mudah-mudahan ini yang terbaik untuk saya dan untuk pemerintah Kabupaten Hilir gitu uh, izin Pak Muji Pak Muklis uh, ingin menanyakan tentang ini ya uh, asuransi dan dan uh, asuransi asuransi yang resmi atau ya kalau saya mau lihat nih asuransi resmi itu di websitenya di mana saja gitu. Uh, terus kalau untuk uh, adendum kontrak uh, kebetulan ada salah satu kegiatan kita adendum untuk tahun depan nih, ada salah satu yang belum selesai uh, di Perlem LKPP yang terbaru yang 50 hari kerja itu uh, kami berikan sampai di Januari. Uh, uh, dan ini akan dibayarkan menggunakan anggaran uh, Uh, dengan masa yang singkat seperti ini uh, kalau seandainya uh, dalam 50 hari uh, tidak tidak di, tidak bisa juga menyelesaikan pekerjaan tersebut bagi penyedia uh, wewenang itu uh, misal wewenang itu uh, dibayarkan sesuai progres dan putus kontrak misal nih Pak Pamuji Muji atau solusinya seperti apa? Kalau seandainya diberikan adendum 50 hari tapi tidak selesai juga, gitu. Uh, mungkin itu dulu, Pak Muji. Uh, ya, dan terkait review, review inspektorat tadi, Pak Muji, uh, kan ada review inspektorat, nih, kita adendum, kita adendum, dan kita bayarkan sesuai progres karena indana di AK. Uh, kita uh, yang untuk adendum di tahun depan yang uh, 50 hari 50 hari kalender itu, kita berikan Uh, review inspektorat uh, kita belum sementara kita belum bersurat nih untuk untuk uh, review inspektoratnya ini apakah untuk yang di adendum yang 50 hari kerja atau atau seperti apa gitu Pak Muji. Terima kasih Pak Muji. Mengenai asuransi atau bank yang bisa memberikan jaminan itu bukan kewenangan LKPP. Jadi LKPP tidak akan menerbitkan itu. Itu adalah di OJK ya. Nanti kita lihat di websitenya OJK, lembaga-lembaga yang punya hak menerbitkan security bond. Jadi itu adalah di OJK ya, di OJK ya, yang punya asuransi yang bisa menerbitkan jaminan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan sebagainya di website-nya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Berikutnya mengenai pekerjaan yang tidak selesai, ya, menurut ya, saya pekerjaan itu harusnya direview. Ketika sebelum tender, waktunya berapa lama sih? Waktunya berapa lama? Kalau bisa jangan selesai di Desember, selesai di November. Ya, waktunya berapa lama? Terus kedua kalau sudah terpilih penyedia, diributkanlah di awal kontrak. Ini tahapan kamu setiap hari berapa sih? Ya, ya, ya. di situ sehingga kita bisa menilai mengawasi setiap hari dan sebagainya sehingga bisa terbit surat peringatan dan sebagainya bisa diputus kontrak. Sekarang diberi tambahan waktu 50 hari. Kalau di APBN itu sudah nggak ada pembayarannya lagi. Nggak boleh anggaran 2022 untuk membayar 2021. Ya, nggak boleh. Jadi ya di Pemda-Pemda ini ya bisa nggak dibayar melalui anggaran tahun 2022? Maka kita harus minta pendapat kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dianggarkan nggak di tahun 2022. jadi nah, ya kacau anggarannya yang diusulkan, mencari-cari anggaran dan sebagainya. Ya itu makanya harus diketatkan. Jangan sampai terlambat, jangan sampai karena aturan membolehkan 50 hari, kita cari 50 hari. Jadi dari segi aturan pertama, posisi harus memastikan, ini bisa dibayar nggak dengan anggaran tahun 2022? Ya. Kalau di APBN nggak bisa. APBN ya, nggak bisa harus dibayar apa dengan anggaran 2021. Ya, kalau terpaksa dengan anggaran 2022 harus memotong-motong anggaran tuh. Perjalanan ini kurang nih. kurang karena apakah ini ada nggak anggaran tahun 2022? Bukan kewenangan PPK tapi adalah kewenangan dari pengguna anggaran. Dengan koordinasi dengan bagian perencanaan Ada nggak? Ketika anggarannya ada, ya berarti bisa diberi pembeli. Berapa lama untuk ngejar? 50 hari. Tidak loh saya. Coba dihitung, satu harinya berapa? Ini kurang berapa persen? Ini Pak, kurang 30 persen Pak. 30 persen. Satu hari. Tiga kali 30. Perlu 90 hari. Nggak bisa dong, omatika. Tambah alat. Tambah tenaga. Tambah waktu. Naikkan. Jadi berapa? Sehari 0,7. 0,7 kali 3, 21 hari. Ya itulah 21 hari kita setujui. Begitu kita harus keras. Jangan aturan aturan membolehkan tambah 50 hari. Jadi aturan membolehkan. Aturan membolehkan sampai 50 hari. Aturan membolehkan adanya pemberian kesempatan. Jadi aturan membolehkan membolehkan. Tapi kalau saya bertindak, saya akan bertindak sebaiknya. Nah, sebaiknya saya punya hitung-hitungan tadi. Berapa prestasimu setiap hari? 0,3. Ini kurang berapa persen lagi? 30 persen. Wah, 0,3 kali 30. 90 hari ini. Gak bisa. Coba naikkan sehari 0,7. 0,7 ternyata selesai bisa 21 hari. itu harus. Ah, begitu. Hitungannya. Ya, jadi tidak hanya sekedar tek, eh, apa, eh, legal, aturan, tapi juga ada logika-logikanya. Logis yang ketika ada lengkap dokumentasi. Nah, sekarang ketika disediakan anggaran di tahun 2022 ini, disediakanlah PA-nya menjamin adalah ya dengan mekanisme apa? Oh ini menjadi hutang. Ya kalau hutang berarti kan lewat review oleh sekretariat pembayarannya. Jadi kalau ini menjadi hutang, ya ini kan belum hutang nih. belum dikerjakan ini sebenarnya belum hutang nih. <guruh> hutang ini kalau sudah selesai ya, belum dibayar itulah hutang nah, ini belum hutang ya selesaikan dulu selesaikan dulu ketika selesai bisa langsung dibayar nggak pertanyaan ke bagian keuangan bisa langsung dibayar nggak bisa kalau bisa ya nggak perlu review inspektorat karena bukan hutang tapi kalau ini nggak bisa dibayar ini harus diperiksa dulu si inspektorat nah, jadi diperiksa inspektorat tadi itu ketentuannya adalah hutang. Ketika ini bukan hutang, bagaimana? Kita tanya aja ke BKD. BKD. ini bisa dibayar nggak? Oh bisa. Ya sudah, nggak perlu lah. kalau ini nggak bisa dibayar, harus direview dulu sama ya, jadi kita tanya kembali. istorat ini harus mereview nggak? Ketika ini bukan hutang. Tetapi kalau ini hutang, sudah dikerjakan, nggak bisa bisa dibayar, itu kan jadi hutang. Maka review Inspektorat di Negeri 77 tahun 2020. Jadi anyway, langkah pertama, Bu Cici harus memastikan berapa persen yang belum selesai. 30 persen. Selama ini perharinya berapa? Nah, itu kita ributkan di sana. Harus berubah dong. Dan beberapa kesempatan yang kerjanya masih kayak kayak begitu lagi begitu bu ya pertama itu yang kedua kita harus koordinasi dengan dengan pengguna anggaran ada nggak di anggaran nggak ini dengan pengguna anggaran dengan bagian keuangan dengan nggak apa-apa juga bicara dengan sekretariat dan sebagainya rumit kan ya, makanya jangan terlambat loh. lebih baik buj, ribut di awal kontrak demikian bu Cici terima kasih saya pikir nggak ada pertanyaan lagi pak Mulis ya pak izin Adik. izin kalau uh, tambah satu lagi ya pak boleh ya satu aja terakhir Uh, kalau seandainya ini sudah diberikan, sudah maksimal misalnya, 50 hari kita sudah berikan, dan kita juga uh, pantau juga ke lapangan, juga mereka uh, belum selesai. Apakah sikap kita ke depan itu seperti apa, Pak? Sekarang Ibu uh, tidak hanya sekedar 50 hari, memastikan kembali. Pak, ini Anda kan saya berikan kesempatan setiap harinya ada berapa persen yang saya setuju kalau itu, saya nggak setuju kalau saya gitu <laughs> ya itu harus ada peningkatan kalau saya, kemarin 0,3 dengan pemberian kesempatan yang ada dendanya seperti ini kritikal seperti ini harus naik ya itu yang harus disampaikan sekarang naiklah dinaikkan kalau kemarin 0,3 0,3 sekarang ya 0,5 atau 0,7 tadi 50 hari nggak selesai Ya, menurut aturan kan ada namanya pemberian kesempatan yang kedua. Pemberian kesempatan yang kedua diperbolehkan untuk menjadi, menjadi 70 hari, menjadi 105 hari. Tapi kita perlu mencermati kembali dendanya Ibu itu dari mana? Dari nilai kontrak atau bagian kontrak? Ya. Dari, denda, nilai kontra, mbak. dari nilai kontrak, Pak. Dari nilai kontrak. Ya, dari nilai kontrak. Ya, bagus tuh. Harusnya memang itu dendanya nilai kontrak. Atau yang kita buat TPS-nya terlalu longgar. Berapa bu nilai kontrak kontraknya bu ini? 5,4 pak. 5,4 ya, mau an -an anu, ya? Iya pak, iya. Ya gitu bu, berarti bu. Nanti kamu lebih 50 hari masih bisa terbayar nggak? Kalau aturannya membolehkan dan dendanya berlaku, kita ingin penyediaannya, Penyedia ini kalau 50 hari aja sudah 5% dendanya. Ya. Ya kita komunikasikan ini. Berikutnya harus ada perubahan, Bu. Cara kerjanya. Progresnya <guruh> harus ditingkatkan. Ya. Oke, masih Bu ya. Oke, okay, ya. ya. makasih Pak Muji, makasih Pak Muklis. Makasih Bu Cici. Mas... Pak Muji, ya. ini tadi saya baca-baca di Permandagri 77 nih mengelola salah satu kewenangan tugas pengguna anggaran adalah mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain. Sebagai oh. akibat, nah di B ini hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan tentang undangan. Apakah ini eh, apa eh, pemberian kesempatan yang melewati tahun anggaran itu juga dianggap utang gitu? Jadi nggak nggak cuma yang selesainya di tahun anggaran yang sama, tetapi belum dibayar. Gimana nih Pak Muji, Pertama, pemberian kesempatan bukan hanya sekedar kewenangan PPK, tapi ya. perlu minta PA. Ya. Apakah itu memiliki hutang dan sebagainya? Ya. Kita kembali ada tekstualnya tadi, Pak. Ya mungkin bisa juga dinilai sebagai hutang juga. Ya. Perlu review dari sekretariat. Berarti uh, dianggap utang nih Pak ya, kalaupun pemberian kesempatan itu, itu, melewati tahun anggaran gitu Pak ya, kalau melihat dari ketentuan di tugas dan kewenangan PA di Permendagri 77. Bisa selamat, kita anggap sudah utang karena ada keterlibatan atas. Melibatkan Siap. banyak pihak sebagai ya. pengaman. <laughs> Siap. Baik. Cukup nah, mungkin Pak Muji. Uh, silakan Bapak Ibu. Cukup Pak Muji mungkin. Tadi ini ada chatting dari Bu oh. Nianti ya, apa ini? Bu dari Bu, Bure, uh, Reni ya Pak ya? Uh, uh, sudah Bu Reni profit Bu Rusnianti izin bertanya Pak kontrak konstruksi 20 Desember pekerjaan mencapai 90 persen PPK memberikan perpanjangan sampai 30 Desember mencapai 100 persen Pertanyaannya, bagaimana pembayaran konsultan pengawas bila metodenya pengadaan lumsum? Nah, ini jenis kontraknya kali Pak ya, yang lumsum ini. Apakah ada denda untuk konsultan pengawas tersebut? Nah, ini ya sering sekali Pak, ini terjadi. Jadi kesalahannya di kontrak konstruksinya di, diberikan perpanjangan. Nah, siapa nih yang mengawasi antara tanggal 21 sampai 30 Desember? Apakah juga didenda nih konsultan pengawasnya? Karena... Eh, apa namanya tidak tepat waktu nih kontraktornya gimana Pak Muji? Ya pertanyaannya ini Pak memang tidak lazim di denda enggak lazim denda yang perlu kita pastikan kembali peran peran mengawas tadi ya apakah benar dia telah melakukan pengawasan ya. maka kita harus melihat kontrak-kontraknya pak selama ini kenapa sih kontrak mengawas ya tidak bisa apa mengendalikan sehingga kontrak menjadi terlambat dan sebagainya. Itulah pertanyaan Pak Tarus tadi. Ini yang perlu kita detilkan kembali kontrak-kontrak mengawas sehingga peran dia bisa menjadi optimal. Jadi kalau ada keterlambatan dan sebagainya, peran dia apa? Dia membuat batu sulam, buat rapat, buat surat peringatan Sebenarnya itu sudah munculnya dari kontrak mengawas. Itu itu, itu ada enggak dan kontrak kita itu yang perlu kita pastikan kembali. Ya. Kalau ini kontraknya lamsam kalau lebih seder, lebih gampang ibu, ibu, eh, bu tidak perlu ada pembayaran lagi kita lihat aja kontraknya lamsam dari kan atas dasar prestasi yang diawasi atau termin-termin yang diawasi so, lamsam lebih sederhana kalau ada perpanjangan yang sulit adalah kalau waktu penugasan berarti kan menambah men -men menambah nambah penugasan oke ya hari ini kita kembali cermati lah kontrak-kontrak kita dengan kontrak pengasuh seperti apa bisa nggak malah uh, menjadi mitigasi ketika yang diawasi terlambat dan sebagainya. Kalau tidak ada perannya, ngapain ada urusan mengawasi? <gitu>, gitu ya. Oke, tadi ada yang nggak paham, mbak. Satu, saya Bureni Maharani ya buat mbak. Bureni Maharani, oh, saya belum paham terkait dengan keuntungan 10% dapat ditembakkan profit. Ini tadi sudah pak nih. Apakah keuntungan dan profit Pos itu sama itu tadi pak? Memperjelas yang keuntungan oh, ya, okay. dan overhead tadi. Oke, Pak Mulis, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian acara ini. Alhamdulillah diikuti 200 peserta. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin perlulah setiap bulan sekali kita bikin susi pertanyaan yang muncul, kita tuntaskan. Terima kasih pada Pak Mulis dan Bapak-Ibu para peserta ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Di besok, hari Selasa ya. Ya, ada juga webinarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Muji, Pak Muklis. Siapa ya, ngasih ibu semuanya? Cukup Pak Muji, kegiatan kita hari ini kita close. Ya. Setiap, uh, ini ada peserta-peserta baru yang belum tahu cara dapat sertifikat. Ya, silakan Bapak Ibu uh, link untuk uh, daftar hadir. Nah ini ada link post test. Silakan Bapak Ibu oh. segera mengisi. Uh, link post-test. Biasanya link post-test akan kami sampaikan setelah uh, narasumber menyampaikan materi. Nah, di setiap kegiatan ke depannya nanti uh, 45 menit uh, narasumber menyampaikan materi, kemudian akan kita sampaikan link post Ini adalah juga termasuk uh, daftar hadir. Baik, uh, Cukup ya, Pak Muji, ya, untuk kegiatan kita sore hari ini. Nah, ini kegiatan dadakan nih, uh, Pak Muji, karena uh, kegiatan Januari diawali besok nih uh, hari Selasa. Uh, baik, Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung dalam diskusi kita sore, siang sore hari ini. Saya mohon maaf jika selama kegiatan ada permasalahan, mungkin gangguan jaringan. Saya akhiri kegiatan hari ini selama tahun baru tahun 2022 semoga sehat selalu dan sukses salam pengadaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.